Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dede teh naon wae di dalam teh nikalamin. Aduh alhamdulillah ya Allah. Kelakuan Lesti dan Bilar yang curi-curi waktu untuk bermesraan di pentas Top 9 Lesol pada tadi malam cukup menyita perhatian kita semua. Hal itu menjadi keunikan tersendiri dan keunikan bagi kemesraan keromantisan hubungan mereka berdua. Apalagi Lida 2020 Top 9 Lesol Show Group 1 itu menyajikan pementasan luar biasa dari para presenter kondang dan lucu serta gokil abis dibarengi juri-juri yang juga tak kalah gokilnya guys. Namun ada hal yang mau kita sampaikan di pagi hari ini ya, ketika si Dedek Lesti digoda oleh seseorang, tepatnya Kak Bilar dan Lesti ya, digoda oleh seseorang yang itu adalah manajer mereka. Ya, bukan manajer mereka, tapi manajer Bilar, Ricardo Sinaga. Ya, cukup menggelitik sekali ketika si Dedek Lesti digoda untuk menggandeng pasangannya, si Babang Sampan Bilar ini. Wah, reaksinya sangat luar biasa. Dia langsung sama Ricardo. Gandeng dong. Gandeng tangan abang. Gandeng. Ya, sesuatu yang so gemoy, mereka tak mau menampakkan kemesraan dan keuannya di atas, di depan kamera. Namun, saat kamera tak menangkap ulah dan perilaku mereka, ya terciduk seperti tadi guys. Ya, mereka pegangan tangan yang dilepas tiba-tiba ketika kamera mulai menghampiri mereka berdua. So sweet banget kan? Lucu, super gemoy. Ya, gimana lagi ya guys ya? Membahasakannya pokoknya tak terbahasakan keuan yang mereka ciptakan, yang mereka berikan bagi kita semua. Tentu hal ini menjadi romantisme hubungan mereka yang memiliki keunikan tersendiri, kegemoyan tersendiri yang tak terbahasakan, tak terbantahkan, bahwa mereka berdua memang adalah pasangan terviral untuk tahun ini. Yang lain lewat guys ya. Ya pokoknya begitulah. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Terkait pentas tadi malam, kegemoyan yang mereka persembahkan baik di atas pentas maupun di backstage. Ya, tentu kalian akan berkomentar luar biasa, super duper gemoy. Tapi perlu kalian sampaikan di sini agar kita tahu gemoyan dan keuangan yang kalian dapatkan. Oke, saya doakan kita semua di pagi hari ini, kalian semua di hari ini ya selalu diberikan kesehatan, ya kesabaran, serta juga dipanjangkan rezekinya, sehingga selalu bisa nonton kegemoyan dan keuat mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Oke, jangan lupa bagi yang baru stay tune di channel kita ini untuk langsung klik subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kegemoyan dan keuat terbaru tentang Leslar ini cepat kalian dapatkan di edisi terbatas dan terbaru. Oke. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.